Badan Musyawarah DPRD DKI Jakarta menetapkan jadwal pembahasan Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Jakarta 2025 hingga 2045 dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah RT/RW DKI Jakarta 2024 hingga 2044. Ketua Bamus DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengatakan atas persetujuan pimpinan dan anggota Bamus, rapat paripurna dengan agenda penyampaian pidato penjabat gubernur Heru Budi Hartono terhadap Raperda tentang RPJPD Jakarta tahun 2025-2045 dan RT/RW DKI Jakarta tahun 2024-2044 digelar pada Kamis 1 Agustus 2024. Terima kasih saya sampaikan kepada pimpinan anggota Badan Musyawarah dan pimpinan Raperda serta eksekutif atas saran dan pendapatnya terhadap dua rancangan jadwal tersebut di atas. Berdasarkan saran dan pendapat dari pimpinan anggota Badan Musyawarah, pimpinan Raperda serta eksekutif dapat disepakati penetapan jadwal pelaksanaan pembahasan rencana pembangunan jangka panjang daerah RPJPD tahun 2025-2024 dan RPJPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2024-2044. Kedua, penetapan jadwal fungsi pengawasan melalui penyelenggaraan peraturan daerah Provinsi DKI bulan Agustus. Untuk itu saya tanyakan sekali lagi di poin satu tadi, apakah dapat disetujui? Apakah dapat disetujui? Juhu. Humas Sekretariat DPRD DKI melaporkan.